sudah pun sampai di jeti nak ke Blue Tier. Ha, bulan. Perasan tak sebenarnya jeti ni adalah jeti yang sama kita nak pergi ke Sky Mirror. Perasan tapi malam-malam dia lagi cantik. Sekejap lagi kita tengok. Tapi saya nak pesan, seronok juga. Kalau boleh jangan lupa untuk dengar dulu apa arahan daripada pihak agensi. Kan? Ha, sebab keselamatan itu penting. Dan yang paling penting sekali, kita kena pakai jaket keselamatan. Suasana malam yang sejuk dan mendamaikan mampu memberi kita yang ingin melarikan diri sebentar dari kesibukan bandar. Kami menyusuri Sungai Selangor selama 20 minit untuk sampai ke lokasi Blue Tears. Sebab kalau beli yang biasa
rasa punya, dia rasa lain. Biar ni dia rasa macam tebal, padat, mampat, semua lah. Memang sedap. Dia katakan semua makanan-makanan dekat sini memang semua sedap-sedap. Pada anda semua yang nak makan dekat Najmah 17 ni, boleh datang sini dan menikmati dia punya makanan-makanan yang ada. Dan juga yang paling penting, kita makan dalam bas. Susah nak jumpa tempat lain. Memang dekat sini dia boleh jumpa. Dan yang paling penting, lagi satu benda yang penting adalah harganya sangat-sangat berbaloi. Jadi kalau nak makan bawa keluarga boleh. Kalau ramai ni ada sikit, jadi banyak sikit lah. Tapi jangan lupa buat tempahan awal-awal, okay? Alhamdulillah, sekarang ni perut pun dah kenyang. Apa yang saya boleh katakan dekat sini, memang semua makanan-makanan yang ada sangat-sangat sedap dan puas hati. Jadi tak payah pergi jauh-jauh, Kuala Selangor je. Mesti anda semua nak tahu kan dekat mana lokasi yang seterusnya saya akan pergi. Kena tunggu dalam episod yang seterusnya. Hola Tanah Air.